Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ben Bani Arsam di di video kali ini saya mau review untuk hasil pemasangan plafon PVC ya di rumah Bapak Bugis. Isro atau Bugis, dan ini untuk yang punya ya Bapak Isro. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk motif drop gantung minimalis ya. Untuk bahannya kita pakai yang paling bagus dari Javafon. Untuk yang coklat ini kodenya 043 ya, JV043. Kemudian yang putih itu kodenya itu 023. Jadi kalau teman-teman kreatif mau pasang untuk motif yang persis sama seperti ini, itu kodenya untuk yang coklat itu 043 sama yang putihnya 023 dari Javafon. Untuk total ruangan ini, ruang keluarga ini totalnya itu 55 meter ya, 55 meter sama yang ini 8 meter. Jadi untuk cara menghitungnya, yang putih dijumlah dulu, ditotal dulu, kemudian ditambah sama yang dropan ini. Kita pakai ornamen kotak 3 piece warna coklat emas ya. Dan untuk Bapak Isro, kan kita mau tanya-tanya untuk kesan-kesannya. Bapak Isro, gimana ini untuk hasil pemasangan dari Ayuda Kreatif? Boleh, cantik, boleh, mantap, ya kan? Terus untuk informasi pemasangan ini dari siapa? Untuk dari saudara, dari saudara. Oh, jadi teman-teman kreatif, Bapak Isro ini untuk informasinya ini dari saudaranya ya, namanya iya. Iskandar juga, jadi dipanggilnya sama-sama Kang Is. Itu sama orang Pengoreng, Desa Mangudeja. Dan itu untuk istrinya sama anak kesayangannya Teh Ina. Barangkali ada yang mau disampaikan Kang Isro untuk teman-teman kreatif di luar sana. Ya kalau bisa mah harus menghubungi yang biasa masang plafon Javafon ya, artinya PVC, Pak Bambang kan gitu, yang pemasangan aksesoris plafon ini Pak Bambang, langsung berhubungan dengan Pak Bambang. Kalau enggak tahu boleh tanya sama Bugis juga, enggak siap saya atau hadapkan. nanti saya tulis di kolom deskripsi ya, untuk nomor informasinya ya, kontak informasinya. Untuk teman-teman kreatif saudara yang dari Desa Mangudeja, kalau berminat silakan bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ke Kang Isro Bugis, barangkali bisa sedikit menjelaskan untuk progresnya seperti apa. Oh ya, Kang Isro. Jadi untuk pemasangan ini menurut Kang Isro bisa untuk direkomendasikan nggak ke orang lain atau ke saudara, ke teman gitu? Oh tentu bisa lah. Jadi untuk pemasangannya sangat memuaskan ya. Artinya tidak ada hal yang mengecewakan gitu. Iya, nggak ada. Mantap, siap untuk langkah selanjutnya. Kalau orang lain ada minat, hubungi langsung Bugis juga, atau langsung yang bersangkutan juga bisa ya. Oh ya Kang Isro, selain dari rekomendasi saudara, kira-kira motivasi lain atau motivasi apa gitu
Kang Isro memakai jasa dari Ayunda Kreatif? Apa karena orang dekat, apa orang dekat sini gitu, orang? Ya jelasnya mah orang dekat, kalau misalkan ya yang dekat itu ada tukang untuk pasang plafon Javafon, PVC Javafon mah. Ngapain kita ngambilnya jauh-jauh? Kalau hasilnya artinya memuaskan, ngapain dari jauh-jauh, dari sini aja kan gitu. Oke. Okay. Jadi selain dari rekomendasi saudaranya juga, mungkin Kang Is ini memilih saya karena orang dekat ini. Jadi kalau ada apa-apa itu enak, lebih enak gitu. Iya. Artinya kalau lampu LED-nya mati atau bulletnya apa gitu, dan saya juga siap untuk memberikan pelayanan pasca pemasangan ini ya. Jadi semua juga sama untuk yang pekerjaan saya itu, kalau ada apa-apa, kalau nelpon, kalau memberitahu, saya langsung meluncur kalau waktunya sempat. Oke, jadi cukup sekian ya sedikit bincang-bincang saya dengan Kang Isro Bugis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Isro Bugis yang sudah order untuk pemasangan plafonnya. Mudah-mudahan usahanya lancar, rezekinya lancar. Amin. Disehatkan badannya, seluruh keluarganya, barokah hidupnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, mantap, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.